Sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Raya Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, diberhentikan paksa oleh petugas Satgas COVID-19 Kecamatan Ciampea lantaran kedapatan tak mengenakan masker saat berkendara. Sementara itu, bagi para pengendara yang terjaring razia ini terpaksa harus mendapatkan sanksi sosial dari petugas. Setelah mendapatkan sanksi sosial, pengendara yang melanggar kemudian diberikan masker untuk dikenakan. Para pengendara motor yang terjaring razia mengaku lupa dan ketinggalan masker, hingga dirinya tak mengenakan masker saat berkendara. Alhamdulillah didampingi sama dari Polsek, dari Koramil juga, dari Pol PP, dari Danton Limas kita. Alhamdulillah sih, sekarang cuma menurun ya, berkurang, tapi ini kebanyakan dari luar. Dari luar? Dari luar desa kita. Ya, lintasan. Ini yang ke Cinaka, yang ke Ciampea, ke Cisadas.